Informasi selanjutnya, saudara, aksi pencurian kotak amal masjid di Temanggung, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Diperkirakan uang yang berhasil digasak lebih dari 1 juta rupiah. Beginilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencurian kotak amal di Masjid Baitul Mutakin, Desa Spikul, Kecamatan Kedu, Temanggung. Dari rekaman kamera pengawas, tampak pelaku memindahkan kotak amal tersebut. Pelaku juga selanjutnya merusak kunci kotak amal dan menurut takmir masjid Kasnan, kejadian tersebut berlangsung pada Jumat sore kemarin. Diperkirakan uang yang berhasil dibawa kabur pencuri lebih dari 1 juta rupiah. Kejadian serupa juga pernah terjadi sebelumnya. Total aksi pencurian kotak amal tersebut terjadi hingga 3 kali. Melihat CCTV memang demikian, tadi kotak itu tidak diambil oleh pengurus takmir yang biasanya setiap setelah Jumatan itu semua kotak diambil uangnya oleh pengurus, namun tertinggal saat itu yang tidak diambil. Kemudian setelah asar kelihatan bahwa kotak itu kok rusak, biasanya terkunci, kok pindah tempat dari tempat semula di depan pintu utama, kemudian berada di sebelah tiang yang utara timur. Aparat Satreskrim Polres Klaten, Jawa Tengah berhasil